waktu ngidam pernah nggak dia ngeselin? Awal-awal aja. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Ya kalau saya personal banget ada hamil gitu, pasti seneng lah. Apalagi orang-orang menikah kan memang agak banyak pengen punya momongan. Seperti saya juga kan pengen punya momongan. Tapi kan Tuhan belum ngasih kepercayaan buat kita. Ya udah, kalau Tuhan udah mempercayakan kita dikasih momongan, ya alhamdulillah rezeki lah. Rezeki kan saya bilang tadi nggak usah perlu materi, dengan adanya kita menikah ada punya keturunan atau cepat punya momongan rezeki lah. Berarti Ariel ikut bahagia ya, Dede sudah hamil. Kan ada Lesler Junior. Pastilah itu memang kebahagiaan yang mungkin ya personal saya sangat-sangat bahagia lah, senang lah bisa melihat mereka. Maksudnya saya kenal istri dulu dari mungkin usianya masih remaja, dan sekarang tiba-tiba mudah-mudahan nanti lancar sehat ya semuanya, punya teman-temannya, sangat senang lah. Mungkin orang ada yang bilang saya nanti dipanggilnya kakek ini. Singkatnya ya, Dede alhamdulillah saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah ya Allah. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar-kabar terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.